Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Pak Kumis. Kali ini Pak Kumis akan berbagi tips mengenai cara menghilangkan uban dengan menggunakan bahan alami. Dan dua bahan ini tentunya kalian punya. Bahan yang akan kita gunakan yaitu satu kantong teh dan juga pasta gigi. Di sini kalian boleh menggunakan pasta gigi dan teh merek apa saja. Oke, pertama-tama kita tuang teh ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Setelah itu kita seduh dengan air panas sekitar 3 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan pasta gigi. Untuk pasta giginya kita gunakan cukup sebesar biji jagung saja. Aduklah kedua bahannya hingga merata. Rambut uban biasanya terjadi karena kurangnya nutrisi rambut sehingga warna pigmen menjadi hilang. Perlu Anda ketahui bahwa teh yang berasal dari teh hijau ataupun teh hitam dipercaya untuk mengatasi hal tersebut. Setidaknya pada mereka yang ubannya belum menyebar. Teh mengandung senyawa yang memiliki khasiat untuk mengontrol produksi minyak dan menyeimbangkan tingkat pH di kulit kepala. Kadar minyak dan pH seimbang bisa mengurangi kemungkinan terjadinya uban pada rambut. Setelah tercampur merata, oleskanlah ramuan ini ke rambut dan kulit kepala. Kemudian kita diamkan selama 1 jam. Setelah itu bilaslah dengan menggunakan air bersih. Lakukanlah secara rutin 3 kali seminggu. Lakukan sampai uban di kepala tidak terlihat lagi. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.